Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan banyak rezeki. Amin. Welcome back to my channel Said Grosir Motor Banjarnegara. Di video kali ini saya akan nge-review sebuah Vario 125 tahun 2017. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan motor tersebut? Tonton videonya sampai habis, jangan di skip supaya nggak ketinggalan informasi mengenai motor tersebut. Oke, lanjut. Oke guys, ini dia motornya guys. Ayo kita puterin dulu. Vario 125 tahun 2017, surat komplit lengkap, pajak tertib. Oke guys, kelebihan yang pertama motor ini adalah 1. Sporty guys. Bodinya sporty guys. Ini dia bisa dilihat dari sininya, runcing, lancip, ini juga lancip. Bahkan sampai bokongnya pun ini lancip. Jadi tampilannya sporty ya guys, sporty, elegan dan mewah. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, ini tuh sininya lega guys. Jadi bisa buat naruh tabung gas, naruh galon, bisa naruh belanjaan, bisa naruh barang-barang banyak. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, di sini tuh ada kantong sakunya guys, dashboardnya. Ini bisa buat naruh handphone, dompet, dan juga bisa buat naruh abrak-abrak di sinilah. Naruh kulkas, lemari, nggak bisa ya, kecilannya. Kelebihan selanjutnya, bagasi di sininya juga luas. Kita lihat dalamnya guys. Ini bisa buat naruh helm guys. Ini dia kantong ajaib nih guys. Ini tempatnya segini guys, tapi ini bisa buat muat banyak barang guys. Kita buktikan. Ini dia, ada helm segede gini guys. Ini bisa masuk. Nih, helm bisa masuk. Jangan helm dulu. Kita taruh ini dalam. Dah, masukin ini. Terus masukin ini tas. Terus kita masukin helm guys. Helmnya gini. Gini. Kita tutup guys. Muat guys. Ada tasnya, ada helmnya, ada HVS restorernya. Muat guys. Kita buka guys. Tuh kan, keren kan. Ini kayak kantong ajaib guys. Ini ada masuk. Ini masuk. Ini juga masuk guys. Itu dia kelebihannya. Kelebihan berikutnya, ini adalah CC-nya tergolong besar ya guys, 125 CC. Jadi tenaganya bagus. Tenaganya buat tanjakan bagus. Terus kelebihan berikutnya, ini udah full injeksi guys, jadi udah irit. Kelebihan berikutnya, udah menggunakan lampu LED. Jadi ini udah elegan banget, udah mewah ya guys. Kelebihan berikutnya, apalagi kameramen bantu dong. Ini udah menggunakan pendingin radiator ya guys. Jadi 125 cc pendingin radiator. Itu dia kelebihannya guys. Buat teman-teman yang udah pernah punya, silahkan tambahin sendiri di kolom komentar. Adapun yang belum pernah punya, itu dia kelebihannya. Dan sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan motor tersebut adalah harga secondnya guys. Jadi harga secondnya ini tuh tergolong tinggi ya guys, masih di atas 15 jutaan di tahun yang 2017. Tergolong tinggi harga secondnya. Terus kekurangan berikutnya, ini kan pakai radiator, jadi kita harus rajin ngecek radiator ya guys. Kalau radiator kurang air, kita harus tambahin air radiator. Sekalian kalau ganti oli, kita cek radiator juga gitu. Itu kekurangan yang kedua. Kekurangan yang ketiga, sering ditemui di parkiran sama temen sama tetangga, karena ini motor sejuta umat, hampir semua orang tuh punya kayak gini. Jadi kita nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, samaan nih sama temen, samaan nih sama tetangga, nggak perlu gengsi kayak gitu. Buat cewek-cewek yang kalau samaan nggak mau make, ini nggak banget, karena ini motor banyak yang punya, motor sejuta umat. Oke, mungkin itu saja kekurangannya guys. Sekarang kita langsung test drive aja. Posisi ridingnya kayak gini. Jadi ini motor tergolong cukup tinggi ya guys. Ya gini, segini. Tapi nggak tinggi-tinggi banget sih, nyaman lah. Posisi ridingnya gini.
kita langsung cek tumpakan ya, kenyamanan. Elegan ya. Tenaga motor ini tergolong kuat dan rosak ya guys. Jangan takut buat orang-orang pegunungan, pakai ini tenaganya bagus dan rosak. Oke, lanjut guys. Itu dia kelebihan dan kekurangannya. Sekarang sebelum kita tutup, kita obral motor ini dulu guys. Ini harga pasar 2017 sekitar 17 juta sampai 17.500. Di sini diobral nggak sampai segitu guys, cukup di angka 16 juta lebih dikit bisa bawa pulang motor ini beserta surat-suratnya BPKB dan STNK. Jualan ini penghitam bodi, pengkilap bodi. Kalau punya motor yang udah kusam, udah kurang kling, tinggal disemprot ini aja, nanti seperti baru lagi. Kamera kita aplikasikan di sini aja ya, ini yang udah kena panas ya, tinggal disemprot gini doang ya, kita lap-lap aja. Ini udah kling seperti baru lagi. Nah ini dia perbedaannya yang di sini. Oke guys, sekian videonya, semoga bermanfaat. Saya jualan ini di TikTok Shop. Ini link TikTok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis dinarep gas sih.